Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, para Wakil Rektor, para Senat Guru Besar, para Dekan, dan tentu saja para Sivitas Akademi, serta tentunya yang berbahagia pada pagi hari ini, yaitu para wisudawan dan wisudawati, serta keluarga besar, serta para undangan. Kita syukuri bahwa era kita sekarang ini berada pada era post-COVID atau pasca pandemi. Dalam konteks itu, saya ingin menyampaikan sebuah orasi ilmiah yang berjudul Menggerakkan Sumber Inovasi Nasional di Era Digital. Kita paham bahwa secara prinsip fundamental ekonomi, fundamental demokrasi, dan fundamental sosial ekonomi bangsa kita, yaitu Indonesia, merupakan negara yang sangat besar. Kita dalam konteks populasi penduduknya, kita menjadi negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Setelah China, masalah yang bisa tumbuh karena ternyata bangsa kita di negara Republik Indonesia yang sangat indah ini ternyata berada pada ring of fire. Dan sangat berbahagia ternyata kita bahwa ring of fire ini merupakan aspek yang sebetulnya peluang yang menyebabkan negeri dan bangsa negeri kita di Katulistiwa ini sangat indah karena subur, tapi dalam aspek menjadi kebanggaan dari universitas kita. Apa pentingnya seismologi itu? Yaitu bisa memprediksi tsunami dan bisa memprediksi gempa itu bagaimana dasarnya, sehingga bisa mengurangi bencana, dan teknologi ini tentu akan dibutuhkan. Nah, saya masuk dalam konteks yang lebih spesifik, bahwa di era ini juga kita berada pada konteks yang lebih sangat menantang, karena pertama peluang tapi sekaligus tantangan. Tantangannya di mana? Pertama, kita berada pada industrial revolution 4.0. Kita pahamin bahwa dulu industri itu berbasis teknologi yang mengandalkan apa yang kita sebut dengan tenaga atau energi. Tapi dengan industrial pengembangan munculnya teknologi yang lebih canggih yang kita sebut dengan teknologi komputer, dan akhirnya menghasilkan teknologi yang kita berada dalam konteks sekarang ini, yang melahirkan aspek yang kita sebut dengan digitalisasi. Digitalisasi, kita paham bahwa digitalisasi itu menjadi hal yang bukan hanya keniscayaan, tapi menjadi keharusan. Tentu ada yang merasa terganggu dalam zona seperti itu. Dulu semua senangnya lewat print, melihat buku dan sebagainya, tapi sekarang semua serba digital, buku, kemudian termasuk dalam hal kuliah-kuliah, dan termasuk dalam dokumen-dokumen penting. Nanti ada ID card, berupa kalau di Amerika kita sebut dengan social security, kalau di Indonesia mungkin ID, kita punya berbagai macam dokumen, termasuk digitalisasi. Kalau di Konsul Kedokteran Indonesia, kita bersepakat STR atau surat tanda registrasi itu kita akan lakukan digitalisasi, sehingga bisa terlacak dengan mudah bagaimana prosesingnya, keasliannya dan sebagainya, karena ada barcode-nya. Kemudian hal yang sangat luar biasa yaitu
yang kita sebut dengan telecommunication ini berkembang sekaligus menjadi ancaman. Bagaimana sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, kemudian Metaverse dengan berbagai macam teknologi yang menggunakan bahkan teknologi yang sangat canggih yang disebut dengan artificial intelligence, ini juga akan menjadi pewarna dalam kehidupan kita, termasuk masyarakat, termasuk pihak akademik. Nah, dampak dari hal itu adalah apa yang terjadi detik ini juga bisa langsung dinikmati, dirasakan, dan diketahui di berbagai belahan dunia yang lain. Kita tahu misalnya lingkaran bumi itu kurang lebih sekitar 45 ribu kilometer keliling. Nah, jarak yang terjauh dari Indonesia yaitu kutub utara di bagian polar, Kanada dan Amerika, yang jaraknya kurang lebih hampir 16 ribu kilometer. Tapi dalam waktu hitungan detik dengan kemajuan telekomunikasi itu dan perkembangan berita yang begitu luas, apa yang terjadi dengan kasus Sambo misalnya, apa yang terjadi dengan kasus apa yang kita sebut dengan penculikan anak, ataupun apapun yang terjadi di Indonesia, itu akan menjadi diintip, bukan hanya diintip tetapi dilihat, disaksikan oleh berbagai macam belahan dunia yang lain. Nah, apa artinya? Dalam konteks peluang, ini adalah peluang kita mensosialisasi kemampuan kita, tetapi dalam aspek yang spesifik itu menjadi tantangan bahkan ancaman. Bisa dibayangin kalau sosial media seperti pisau bermata dua tadi, kalau digunakan untuk kepentingan pendidikan, kepentingan edukasi dan sebagainya, tentu itu berpengaruh positif. Tapi kalau digunakan dalam aspek-aspek yang lain, aspek hacker, kemudian aspek untuk mencuri data, bahkan yang lebih spesial lagi kalau untuk menghancurkan orang lain, pembulian karena aspek sosial media meningkat. Kita harus pahami bahwa ada penelitian dari Austin University, dia kemukakan bahwa tingkat bunuh diri generasi milenial dan generasi Z sekarang ini sangat tinggi. Dan ternyata dampak penyebab utamanya salah satunya adalah aspek bullying yang ada di sosial media. Jadi komunikasi yang berkembang begitu maju itu menjadi ancaman sekaligus sebagai sesuatu hal peluang. Nah, tapi kita juga paham climate change atau perubahan iklim terjadi luar biasa. Oleh karena itu, maka dengan kemajuan teknologi, kedirgantaraan antar fisika sampai keluar angkasa, sekarang Amerika khususnya dan beberapa negara-negara lain sudah berjuang, bahkan berupaya untuk mengokupasi atau menduduki planet-planet lain di luar bumi, bahkan di luar galaksi. Galaksi Andromeda, galaksi yang kita miliki, atau di luar tata surya kita, mencari bumi lain. Kenapa? Karena kita melihat ancaman yang besar, misalnya akan adanya meteor yang besar atau gempa atau apapun namanya. Itu tentu kesiapan teknologi ini sudah sampai ke antariksa tadi, dan itu negara-negara besar di dunia berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Elon Musk dengan apa yang disebut dengan blue sky-nya, dia sudah berupaya untuk bagaimana menduduki planet Mars, dan dia mempersiapkan diri untuk sekitar 7 tahun dari sekarang, 2030, dia sudah akan mengirim orang ke sana. Sekarang kan baru robot-robot yang dikirim ke sana. Nah, kenapa? Karena ada kekhawatiran climate change, perubahan iklim di dunia ini bisa membahayakan. Hal itu dibuktikan dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi dari apa yang kita sebut dengan keasaman air laut. Dan kita tahu di biota laut ini sangat banyak untuk menjadi sumber hayati dan sumber kehidupan kita. Kemudian pandemi COVID-19, siapa yang menyangka 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, akan terjadi tsunami
PM, kita sebut dengan pandemi COVID-19 di tahun 2019. Tidak ada yang menyangka. Dan ternyata COVID-19 ini melalaluntuhkan berbagai macam ekonomi dunia. Kita pakai masker, kemudian membuahkan ketakutan dan sebagainya. Ini semuanya ancaman-ancaman yang bisa menjadi, tetapi itu sekaligus peluang. Peluangnya di mana? Karena semuanya restart, semua mulai dari nol. Sekarang kita sudah masuk ke masa pandemi, menjadi endemi. Dan kita berada pada posisi akan masuk di post-pandemi. Tentu, kalau kita lihat kurvanya, maka kita akan kembali pada posisi di mana kita berada pada sejajar dengan negara-negara lain. Negara Amerika, China, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan konteks ini menjadi peluang bagi kita untuk sama-sama segera bangkit. Siapa yang bisa memanfaatkan perubahan-perubahan atau disruption ini, maka dia bisa menjadi negara maju. Oke, next slide. Nah, dalam konteks itulah saya ingin membawa tema pada hari ini, yaitu sumber inovator nasional berbasis neuro leadership, karena kebetulan saya pakar di bidang. Kita pahamin bahwa di dalam kemampuan otak manusia itu ada yang disebut dengan yang sangat spesial, yang kita sebut dengan neuron. Dan di dalam tubuh kita itu terdapat ribuan triliun koneksi dari sistem saraf-saraf itu yang melahirkan proses dengan perpaduan neuromapping dan perpaduan dengan apa yang disebut dengan artificial intelligence akan dihasilkan suatu ketika di mana kemampuan